Baik, sekarang kita buka link terkait Indonesia Virtual Tour tentang Planetarium. Ini linknya. Planetarium adalah gedung teater untuk memperagakan simulasi susunan bintang dan benda-benda langit. Atap gedung biasanya berbentuk kubah setengah lingkaran. Di planetarium, penonton bisa belajar mengenai pergerakan benda-benda langit di malam hari dari berbagai tempat di bumi dan sejarah alam semesta. Planetarium berbeda dari observatorium. Kubah planetarium tidak bisa dibuka untuk meneropong bintang. Dalam ruang pertunjukan terdapat sumber gambar berupa proyektor planetarium yang umumnya diletakkan di tengah ruangan. Proyektor dapat memperagakan pergerakan benda-benda langit sesuai dengan waktu dan lokasi. Pertunjukan berlangsung dengan narasi yang diiringi musik. Kursi memiliki sandaran bisa dilebarkan agar penonton bisa melihat ke layar di bagian dalam langit kubah. Layar berbentuk setengah bola dan biasanya disusun dari panel aluminium. Materi pertunjukan bisa berbeda-beda tergantung kepada judul pertunjukan dan jadwal. Nah, ini terkait lokasi Planetarium Jakarta ya. Kita lihat. Kita perbesar. Ini lokasinya di Jakarta Pusat ya. Daerah Taman Ismail Marzuki. Virtual tournya 360 derajat. Planetarium Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Start tour. Nah, ini ruangan inti dari planetarium. Ini bagian atasnya dari kubah ya, yang memperlihatkan benda-benda langit. Ini suatu situasi di malam hari. Jadi kita scroll 360 derajat. Kubahnya cukup besar ya. Karena tinggi planetarium ini sekitar 10 meter. Ini kursi tempat duduk pengunjung. Di mana proyektor ini berada di tengah-tengah. Nah, ini sekali lagi adalah ruang inti planetariumnya. Nah, kalau kita klik bagian sudut kanan, ini ada entrance atau pintu masuk. Nah, kita lihat, ini pintu masuknya. Pintu masuk ke tadi ruang utama planetarium. Ini 360 derajat sama. Sini bagian dari sejarah ya, terkait dengan planetarium sore lain.
Kemudian ada bagian exhibition hall, kita lihat ya. Ini bagian exhibitionnya. Kita bisa putar 360 derajat. Kemudian yang berikutnya ada bagian waiting hall, ground floor, ruang tunggu. Ini untuk lantai dasar ya, kita lihat. Nah, ini ruang tunggu lantai dasarnya. Kita scroll 360 derajat. Jadi sudah berulang-ulang saya sampaikan, ya, anggap saja kita sedang melihat-lihat sekeliling. Ya. Ini di ruang tunggu lantai dasar. Ya. Kemudian ada waiting hall first floor, ruang tunggu di lantai pertama ini, sama masih ruang tunggu juga. Nah, jadi setelah tadi kalau diurutkan ya, mulai dari pintu masuk ada exhibition hall, ruang pameran, kemudian ada waiting hall, ground floor, ruang tunggu di lantai dasar, ada ruang tunggu di lantai pertama, dan ini tadi terkait dengan ruang inti planetariumnya. Anggap saja kita sedang duduk di sini mengamati ya, benda-benda langit, rasi-rasi bintang ya, yang ada di ruang angkasa. Barangkali itu yang bisa kami persembahkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.